السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan kita pada kata yang ketiga, iaitu kita masih bicara apa itu awalnya kita kembali pada awal, maka hendaklah itu sebagai laluan untuk kita sambung. Pada kata Asy-Syaikhul Muallif Asy-Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu taala, ia telah memberi nasihat kepada kita dengan kata dia, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau, hai orang yang punya akal, setelah kita dapat tahu mengenai dengan anggota perut. Setelah dia cerita di atas, dia nasihat kata, naklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang ini, daripada makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu kerana tiga perkara. Nak sambung tu. Pertama, kerana takut daripada seksa api neraka dengan sebab makanan yang haram. Telah kita lalui dalil Allah menyatakan berkaitan dengan orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, yakni secara tidak sebenar. Nah, ada pun makan secara sebenar, dia duduk dengan kita, kita masak bagi ke dia, makanan kita ada beras dia, kita masak makan sekali. Nah, tu makan dengan sebenar. Bukan arti masak dia makan suku, kita buat masak cara kita. Itu tak mesti begitu. Nah, itu makan secara bersaudara.
hak dilarang tu makan secara zalim. Ha, nah. Itu yang pertama, lakah mari. Dan yang kedua, sebab pun naklah kita pelihara perut daripada makan makanan yang haram. Yang kedua, bahwasanya, yakni kerana bahwasanya, yang orang yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia, yakni oleh Allah, kepada ibadah. Nah, sebab kita buat contoh dah dulu. Nah, kita contoh dah seperti kita dengan anak-anak cucu kita. Nah, kita nak panggil suruh apa dengan kita, kena dia suci dulu. Kalau dia cemar, tak boleh masuk dekat, dia tak pernah masuk dekat. Nah, anak selalu kita peluk, kita kucu, kita komeh anak kecil. Tapi dia cemar je, duk main bagai cemar, kita mandi dulu. Ibaratnya begitu. Begitulah kita nak ibadat kepada Allah secara sujud, secara rokok, secara zikir. Naklah kena suci dulu. Apabila ada makanan dalam perut yang haram, itu menjadikan manik daripada terima. Nah, tu. Yang ketiga, ini nak sambungnya ni. Yang ketiga ni kerana yang ketiga, yang mesti kita peliharakan perut daripada makan makanan yang haram dan yang syubhat itu, yang ketiga bahwasanya, ini kerana bahwasanya, yang orang yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu, yang syubhat sungguh pun tak disifat dengan haram, tapi membawa kepada haram. Maka untuk nak jalan-jalan yang warak, nak beringat ikhtiar, beringat kepada yang syubhat, diteguhkan akan dia dari apa akan dia, akan orang yang makankan makanan yang haram tu, diteguh yakni oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan kebajikan, daripada mengerjakan akan kerjaan yang baik. Nah, tak boleh nak buat seperti tadi lah, kerana cemar. Nah, bila cemar tak boleh. Tengok, kita tengok contoh. Kalau kita di dalam berhadah, ya, tengok kita nak tanggung Quran tak boleh. Hanya benar baca. Kalau kita dalam berjanabah, nak baca pun tak boleh. Perempuan dalam haid nifas, nak baca Quran pun tak boleh. Tak sah kena baca Quran tu siapa surah. Nah, bahkan sekerat ayat pun tak boleh. Nah, sekelimah pun tak boleh. Misalnya bismi, baca niat tu. Niat kita nak baca bismi, bismillah ayat Quran tu lah haram dah. Tengok nak jaga kesucian kan. Bila kesucian situ, kita nak kena hormat ke dia. Kena kita suci daripada janabah. Walha waktu. Nah, janabah ni benda hak yang berlaku dengan tidak ada salah. Apalagi perempuan mari, hey, dia siapa bulan dia mari. Nah, siapa masa dia mari. Tapi ketika dia mari tu jadi manek daripada ibadah. Tengok siapa kalau tengah duk puasa, bila mari kota kena berhenti puasa. Tak puasa aku. Nak kaca kata belah, nak puasa juga, puasa lagi, tak boleh, haram. Tak mesti makan minum terasa tu, tak puasa aku. Gitu. Nah, supaya juga kita dalam duduk semayah, dekat dia baca tahayat, dia baca tahayat dekat nak salah. Kita ketuk pun kaca juga sudah kama sallallahu ta'ala Ibrahim. Assalamualaikum, tak boleh dah. Nak berhenti tu. Tengok. Nah, itu mana kata mulia. Apalagi dalam perut duk perai bagi haram. Waktu lagi lah. Nah, dah kita makan selagi nak tubik suci banyak hari juga tu. Nah, tu kita nak nampak lagi kata, sekadar hadah saat ni sebentar je. Itulah jalan yang kata, diteguhkan akan dia. Diteguhkan akan dia, akan orang yang makan akan makanan yang haram tu. Diteguh
daripada mengerjakan kebajikan, daripada apa dia tu, kerja-kerjaan yang baik. Fardukanlah kalau kita buat juga. Pasal ni ditegah kadang tak boleh nak buat segar malah. Kadang-kadang nyahalah siapa tahu tu. Katakanlah kalau buat juga. Pasal kita sudah lekat tabiat dah amal kebajikan, puasa semaya tak tinggal dah kita ni. Dan jika mengerja ia orang yang makan ke makanan yang haram tu, kerja juga akan dia akan kebajikan. Kalau kata puasa, puasa. Nah, tengok banyak orang puasa. Nah, tapi makanan yang haram. Nascaya tiada diterima daripadanya. Tengok. Nah, sebab dia panggil ada manek daripada terima. Hak kita dok mengaji syariat zuhir, rukun puasa berapa? Berapa dah rukun puasa? Tidak puasa tak mahal. Rukun berapa? Tak ada mengaji rukun, pakai puasa gitu. Masuk Ramadan puasa. Tak ada cara rukun-rukun tu. Kami tak jawab tu ini. Rukun puasa berapa? Berapa? Tak nyata. Alah tak ada banyak sekali. Dua aja. Yang pertama niat. Udah kata nawai itu sama roding. Pelek kita nawai itu sama roding ke apa sama roding? Nawai itu sauma roding an ada ifardi Ramadan ya hazi sana hatu nambah sepenuh lah tu. Tu lapar dia niat di hati. Lepas tu mana satu lagi rukun? Imsak. Gapo pula imsak ni mata. Jadi itu diri kita menegahkan daripada perkara yang membatal kok lubah rungga, kok mulut, kok lubah hidung, kok lubah telinga. Patut ada lagi lubah farak zakat. Tu ada pun kok mata. Mata tu mazhab kita tak apa. Karena bukan jauh. Setengah mazhab tak boleh seperti Maliki antaranya. Baiklah, mana kita menahankan. Bila dua tu cukup, puasa kita jadi. Ada setengah bila tiga, bila diri orang puasa tu saja panggil sa'im. Setengah bila tiga, setengah tak ayah bila lah. Dia kata nak menahan nak niat, muka niat macam mana tak ada tuan. Tak ayah bila lah. Setengah tu bila juga. Niat bila sa'im orang yang puasa tu. Dan niat dan imsak. Baik, bila cukup situ, puasa kita dia panggil sah. Pedahnya bila sah, gugur tutup tawajib. Kutiba alaikumus siyam, dipuaji atas kamu puasa. Bila kita puasa cukup rukun tadi, mana gugur tutup tawajib. Tak boleh dah lah orang nak paksa, muka kita puasa dah, sah dah. Lepas tutup tawajib. Apa tu tepah masalah kita duk bercara hak mana? Kalau orang tak patah lari, makan haram, buka puasa, buka dengan barang haram, buka barang curi. Katakanlah. Lepas tu duk makan sahur, apa itu ni duk curi orang. Curi kedai nak lewat ke sahur. Kata tu. Bila puasa asal cukup rukun tadi, sah puasanya. Lepas tutup tawajibnya. Tapi tepat bicara tak diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana kita makanan buat jadi kesau makanan. Padahal makan bagi haram hak curi. Hak tu hak bak terima dia panggil. Bak puasa sah ke tidak sah? Sah jawabnya. Lepas pedah, lepas tutup tawajib. Nak pergi bangkak dia suruh puasa tak boleh. Dia puasa dah, sah dah. Masalah pahala, hak tu Allah. Tak terima sebab ada manat daripada terima dia panggil. Tu supalah semayah. Tu maksudnya sebab tu naklah kau peliharakan perut kerana perut ni tempat sipai makan ni.
perbuatan makan tu ambil mamu-mamu telah tu panggil makan. Maka perbuatan tu haram. Nah, tak apa lagi. Cuba kita kata kalau dengar. Ketika kita dengar barang maksiat kita berkata. Ketika dengar tu panggil kerjanya. Lepas tu sudah tak ada duk lekat sebab perut. Kalau lekat pun lekat ingatan kita lah. Ada perut ni makan sipai duk dalam ni lah. Duk sipai dalam ni. Kau duk proses dalam daripada makanan berubah jadi darah, jadi daging. Haa kata tu tu. Ni tempat perut ni panjang lagi cerita dia tu. Mana kata dia ditegahkan dia daripada mengerjakan kebaikan. Kadang jadi berat, tak senang buat. Kalau kaca buat juga, jika mengerjakan dia, nascaya tiada diterima daripadanya, ni tiada diterima oleh Allah. Nah, maksudnya daripadanya, daripada apa? Daripada kebajikan yang dikerja yang ada dalam perut tu makanan yang haram. Lagi, dan tiada ada baginya bagi orang yang mengerja kebajikan tu, tidak ada apa? Tidak ada baginya malaikat penak jua. Kalau tak sini boleh. Tiada ada baginya bagi mengerjakan kebajikan tu. Tiada ada baginya bagi mengerjakan kebajikan tu malaikat penak jua. Kita nak banding ke apa yang mudah? Banding supaya kita kerja pasal nak makan upah. Kita nak betul upah tu lah. Saya panggil apa? Karen. Tu. Hak kita duk kerja berat tak apa asal boleh karen. Tak itu kah? Tengok orang baik cuma polok. Dengan menyok apa. Tapi tak apa harga duk dia. Berapa macam ni? 500. Go itu go ni karen sekian jemlah 500 bayar. Tapi kerja berat penat karen tak ada. Lagu mana kira? Dia panggil penat saja. Nah kita kerja nanti makan gaji. Pas balik tokek tak gaji. Karena dia marah betul kerja kita ni tak turut peraturan dia. Dia tak beri karen. Jadi penat saja. Kalau penat saja boleh tak? Tak saya buat dah. Tak saya kerja dah sini nak cari lain pula. Tak apa lagi. Tapi tak saya mayar aku. Apa nak duduk mana? Mayar pun tak boleh pala. Tak saya aku lepas dah. Kalau dengan tokeh saat ni boleh lagi cari tokeh lain. Saya tahu kan? Ataupun kita mecak. Mecak tak saya dah karen murah. Mecak tu baik pergi smart lain pula. Orang ni tak sewi, gilang pula. Buku semaya ni mecak-mecak lah. Tak ada hala. Tak sewi lah. Lepas tak sewi lagi teruk. Lagi teruk. Tak ada jalan lain, jalan malaikat kita beki saat ni. Tu ya. Dia nak pelacak macam tak boleh buat. Nak buat ni wajib tak kita kena buat. Tu makna kata. Bila tak jaga situ, tidak ada baginya bagi mengerjakan kebajikan tu. Malaikat penak jua. Boleh penak aje lah. Kalau dia tak biasa kerja, tak tahu penak. Bila dia biasa kerja, aku tahu kerja ni berat. Kerja muka tu, penak. Tahu. Pas boleh gapo? Tak ada boleh apa. Tu. Banyak kata, nah, tidak ada baginya bagi mengerja kebajikan itu, malaikat boleh rasa penak jua. Balasnya, pahala tak ada. Tu maksudnya. Dalil, sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa saharu wa kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-zama'u. Lepas tu nota kaki bawah tu dia tak buat mari cakap dah rawahu. Hadis ni siapa riwayat? Jadi apabila hadis ni bila kita merojaah rajak dalam kitab-kitab hadis yang antaranya didapati hadis ni riwayat juga
hadis ini telah riwayat oleh Ibnu Majah ada riwayat hadis ini, dan Imam Ahmad pun riwayat hadis ini, tapi lapar lain sikit. Hak sini mai dengar kam min qaimin. Bila kita periksa dalam kitab hadis Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, mari dengar lapar rubba saimin. Mai lagu tu. Nah, mana hadis ni riwayat oleh Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa rubba saimin. Adapun dalam kitab ni kam min qaimin. Hak dia dulu ke dia pula. Nak ayat tengah 8 ni dulu. Rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu. Tu hak lapar riwayat Ibnu Majah. Ada pula satu lagi hak riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dan juga Imam Al-Hakim. Dia riwayat dengan lapar lagu ni. Rubba saimin hazzuhu min siyamihi ju'u wal'atashu. Wa rubba qaimin hazzuhu min qiyamihi saharu. Jadi makna tu hal lepas dalam mata ni mengingat illal ju'u wazzama'u. Satu maknanya dengan atashu, makna dahaga. Kita tengok hak dia jumlah dulu. Artinya biber apa banyak, dia panggil kam adadiyah, sama dengan lapar rubba saat ni. Dia panggil rubba li taksir. Cuma lapar hak dapat dalam hak riwayat tadi main dengan rubba. Hak ni kam min. Biber apa banyak daripada yang, daripada orang yang semahyang, semahyang malam. Apa semahyang malam? Dipanggil qiyamul lain ataupun tahajud. Tapi ada bezalah qiyamul lail dengan tahajud tu. Tahajud ni khusus, qiyamul lail tu umum. Mana tempat kita nak ambil erti qiyamul lail tak ada sangkut dengan syarat tidur. Lepas sembahyang isya, sembahyanglah sunat isya dua rakaat tu sebagai rawatib dia kan. Sunat ba'diyah bagi insya. Lepas pada semayang sunat insya dua rakaat, nak semayang apa? Nak semayang witi sebelah rakaat qiyamul lail panggil. Nak selalulah lepas semayang insya, sunat insya juga nak selalu, ya qiyamul lail. Dan boleh nak kera dulu. Sudah semayang insya, sunat insya dua rakaat, biasa berhenti dulu. Makan-makan, kata makan lagi, makan ataupun ada hal itu, hal ini. Sama tara nak tidur, pukul 9 ke 10 ke, tak ngatuk lagi ya. Nak semayah, semayah, ya mulai panggil. Ataupun tidur dulu lah. Tidur sekali jenera, hajar ke 12 ke 1 ke 2, bangun. Semayah sebenarnya. Ya mulai, nak kata ya mulai tu umum. Ataupun tidur bangun dekat subuh, ada setengah jam ke subuh, bangun duduk semayang sama tara subuh, panggil juga qiyamul lail. Nak ayat tu qiyamul lail semayang malam. Semayang sunat tak kira fardu, tak kecek waktu tu. Waktu nasi wajib makan tu. Tu panggil qiyamul lail. Lepas tahajud, tahajud ni khusus dengan kamu dia daripada jenera. Bagaimana pada tidur? Kalau katakannya pada tidur, yakni jenera. Ya, dah tidur tak jenera. Kelipah, kelipah ada itu kan? Tidur tak jenera, balik kelipah pukul 12, pukul 1 kan? Tak saya jenera. Bangun semaya. Tak ingin tahajud, sahabat tak ada jenera. Ada perkara jenera tak apa? Walaupun lepas maghrib kita jenera, penat berdoa matahari nanti insya. Tak berlaki setah. Jenera. Jaga-jaga pukul 8. Kata kesemua sudah dah. Kita semaya cara kita.
Ha, boleh dah lah sudah tu. Maya isya sunat apa, isya dua rekaat. Nak main sunat, nak niat tahajud, boleh. Sahabat jenera dah. Jadi, bezanya antara tahajud dan qiyamulail betul tu. Semayang malam, kamu dia pada jenera sikit, tahajud. Ha, kalau semayang malam, tidak tidur dulu, panggil qiyamulail. Sama ada di petang, di tengah, di akhir, tak kira lah. Ha, lalu kita kait sini. Berapa banyak daripada orang yang semayang malam? Apa semayang malam? Yakni qiyamulail ataupun tahajud. Haa, terjaga situ. Tiada ada baginya daripada semayangnya. Yakni tiada ada daripada balasan pahalanya, tak ada. Malaikan hanya boleh gapo? Malaikan berjaga. Yakni hanya boleh berjaga malam. No, ya apa tu? Boleh berjaga tu? Yakni tiada ada balasan pahala. Ah, nah. Sebabnya satu tu masalah ikhlas tak ikhlas. Ni masalah sakut paut dengan kerana ada manek daripada terima. Tetesah seperti tadi, terkelip pada rukun tadi. Rukun semaya kita buat kena di niat lagi kan. Kia kita pun kena baca Fatihah lebih kurang. Rokok sujud kalau betul dengan syariat zuhid kata semaya musah. Lepas dua rekaat, lepas dua, dua. Sah semayanya. Tapi masalah pahala, Allah lah. Hatta khususi bagi Allah. Allah terima tak terima, terserah pada dia. Ha, satu, sabit dengan ikhlas. Nah, lepas tu hak sini, disabit dengan ada, makanan yang haram untuk jadi manat dalam. Masya Allah. Supaya kalau banding yang zuhir, ulama buat banding juga, kita semaya, apa dia di bumi yang dirampas. Nah, ataupun kita semaya kita pakai pakaian di tubuh kita ni pakaian yang haram dipakai. Ah, tapi bukan najis semaya sah. Pakai curi itulah. Tu curi baju orang, pakai buat semaya. Baju curi tak ada beli dak ni curi. Tapi pakai buat semaya. Semaya sah sebab diri baju dia suci. Haram sebab curi. Ha, maka masa kita duduk semaya tu duduk pakai. Supaya juga kita orang lelaki pakai cincin mah duduk jari. Maya Allah akbar, Allah Allah akbar. Baca Fatihah pun sedap pakai cincin mah duduk jari. Semaya sah tak? Sah. Karena jirim mah itu suci. Tapi haram kita orang lelaki pakai. Itulah. Jadi semasa duduk semaya bagi hari tak ada pakaian kita. Itu mana menegah daripada hak nu bab pahala. Bab sah tak ada halangnya. Pendek kata nak hukum sah tak sah dia pulih pada rukun dan syarat. Bila rukun dia cukup, syarat cukup, sah. Nah, lepas tu hari tak hari pulih ke niat dalam ni batin ni. Ikhlas tak ikhlas. Ha tu. Lepas tu pulih pula pada saat ni makannya yang kita makan hari duduk dalam perut tu. Nah. Ha. Gini ada redaktor tanya masalah makannya. Nah. Ayah kita hak kita bela. Tapi dok makan najis hari-hari ayah kita tu. Nah, ikan hak kita bela. Kita dok beri upai dengan upai najis hari-hari tu. Kita lalu makan dak? Nah, nak tanya situ ah. Kita pasal lalu makan dak? Kalau tak tengok tak apa dah. Tengok dok makan. Pas kita dah beri upai sendiri, dok beri upai najis hari-hari. Kadang kita perut ke lalai payah lagi apa, kita buat jambai eh. Jambai atas tu, hari-hari apa kali, hari tu. Sekali pelung turun tu, buat je tokoh hari. Haa, cepat besar pula tu. Lepas kita kai masa lalu tak makan weh. Eh, pasal tak boleh pergi kat tu. Kena bela, kena kurung dulu boleh 4-5 hari kan. Baru rasa nak boleh makan, gitu tak? Haa, yak cermat kita tu. Haa, pasal tak boleh nak makan, walah suci ke tu. Hingga sutrik ulama kata bila kabau makruh. Nah, makruh hukumnya. Nah, bahasa tak nak lalu gitu dah. Tak lalu tu mana apa tak lalu? Apa sebab boleh tak lalu? Gapo tu? Kita nak kecil langgan tak terima. Tak itu kah? Eh, tak lalu. Apa? Hati kita tak terima. Orang main hola. Okay. Ah. Ha, tu tak terima tu.
Ha ni makan ada bagi hari dalam perut tak ada makan dekat sipas situ tak diterima kerana keji. Buat tu tu zohir pun tu belak ikan belak ia besar molek menyok timbai ke lu naik tapi gak keji daging dia dah. Ha ni nak banding we nampak supaya mudah-mudahan kita dapat mengelakkan. Ha ni sifat orang mukmin nak we jadi kerik tinggi sungguh dah. Kerik dia tu iman tu tinggi dah. Kita ada iman dia tinggi dah. Patut nak tambah kerik lagi lah. Nah, masya Allah. Mungkin kita ada ibadat. Ada ibadat ke siapa? Ibadat-ibadat kita tiada kita gapo. Ibadah ya'budu. Ibadatan. Hingga siapa bila kita bersifat dengan ibadah ubudiyah kita panggil abdi. Abdi itu gapo saya kita? Hamba. Ha, sahabat kata terkecek capur dua. Hamba abdi. Hamba abdi. Baik. Bila sifat hamba. Nah. Baca dialah sifat hamba. Ni dia kena patuh segala-gala kepada tuan. Bila hamba dia ada tuan. Itu tak? Ha, bila hamba dia ada tuan. Gak tuan ni apa? Tuan yang memiliki hamba. Pak kita ni hamba bagi Allah. Arti tuan yang memiliki. Ha, tak serupa dengan hak saja. Nah, dia tak boleh milik. Macam orang merdeka. Tak boleh milik orang. Baik tu nak jual tak boleh. Nak juga orang ke jual. Tak boleh. Kerana orang merdeka tak boleh jual. Kalau hamba boleh jual. Nah, kita ada hamba, ada saya. Nak jual, kerana ada boleh. Nah, maka kita ni hamba Allah. Ha, bila hamba mana kita ni milik dia. Pas dia perintah suruh kita buat. Kita buat sebagai hamba. Kita buat sebagai hamba. Lagi mana hamba? Nah. Ha. Tiba-tiba tengah-tengah dah jadi hamba ni hidup curi makan orang. Marah di tuai dia. Itu dah. Ah, ini pun sepatutnya lah. Jadi nak tanya perasaan kita berasa gitu. Mudah-mudahan kita akan dapat elakkan. Cari jalan keluar dia. Nah, itulah dia. Kadang-kadang kita semaya. Tapi bagi orang pun tak heran. Aduh lagu tu. Nah, tu dia. Ada orang pasti maya tapi curi pun ada. Tu. Tipu orang pun masih ada. Tengok-tengok. Itu dia. Itulah. Walau bagaimanapun, ini yang panggil satu bagi hadis tarhib namanya. Nak menggerunkan supaya kita dapat mengelak cari jalan keluar. Dalam hadis sebut, ia berarti saat ini, beberapa banyak orang yang sembahyang malam, yakni qiyamul lail, atau tahajud tiada ada baginya bagi yang sembahyang tu daripada sembahyang daripada balasan sembahyangnya tidak ada malaikat berjaga hanya boleh berjaga malam itu mana balasan tidak ada dan beberapa banyak daripada yang puasa tu hak. Hak riwayat ni main dengan rubba saimin. Cuma dia sebut jumlah ni dulu. Rubba saimin hak ni wakam min saimin. Dan beberapa banyak daripada orang yang puasa laisa lahu min siyamihi tiada ada baginya bagi orang yang puasa tu daripada puasanya yang daripada balasan puasanya tidak ada malaikat lapar dan dahaga. Ha, orang biasa puasa tahulah rasa lapar. Nah, orang biasa puasa dia tahu rasa lapar, tahu rasa dahaga. Tapi lapar dia tu ada balasan dak? Dia kata dak kareng dia panggil. Tu. Kemain berok sehari berok. Tapi kareng tak ada Allah. Nah, tu dia. Sahabat tak ada patah. Tak ada patah. Sekadar kata patah, makan minum ha tu patah, tapi makan ni haram tak patah. Tengok tu dia. Masya-Allah. Patu pula dalam dak puasa kada tak patah. Jadi kita puasa zuhur saja. Tak ada puasa mulut daripada makan minum tu puasa patah sungguh. Tapi bak mulut daripada mengupak mengaji telur supo ngan tak puasa ya. Bakal beripung tu kat kau kata kat itu kata Allah. Tu dia.
Tu hadis sebut begitu supaya nak bagi kita beringat. Nah. Karena barang ni barang sulit. Mana masalah terima pahala tak terima pahala ni tak ada siapa tahu, kita orang biasa. Tapi orang Nabi dia tahu, moga Allah Taala wahyu ke dia. Lalu dia royak ke umat dia. Ha ni panggil barang raib ni nah. Ha ni barang raib. Ha, jadi supaya kita baiki hati kita menjadi ikhlas dalam kerja walaupun sikit. Oh, menamu tinggi buat dengan ikhlas. Ha, kita buat dengan suci hati. Kan nah. Oh, walaupun sikit. Ha, menamu tinggi, harganya tinggi. Harga tinggi, harga mahal. Tapi kalau tidak ada ikhlas, banyak pun tak ada rego. Tak ada rego. Tak rasa susah hati tak ada rego. Tengok harga murah pun jatuh rego pun. Bukan tak ada lah jatuh rasa rasa lemah dah kita. Nah, dokong go apa lah ni? Ha. Dia kata, tak ada, tak ada rego. Dia kata tak ada rego, walah ada juga 5 kot sekilo. Dia pakai apa? Pakai potong tak ada rego selalu. Dia tengok balarahnya ni. Tapi kalau kira molat lah tak ada rego, boleh makan ramai-ramai. Katakan ada rego, tak boleh makan ramai. Itu kan? Buat tak ada rego, boleh makan ramai. Dia pakai wogi kot, walah sah, dengan kereta pun, apa ni? Dokong. Ha tu, ha, kerak weh, kerak weh. Apa kerak? Tak ada ego. Ha tu dia. Kalau tanya lagi lagi, tapi pasal tanya banyak, tak nyebui. Tak gitu ke? Nah, malak timur, terima kasih. Nah, gitu. Allah, malak belakang kau tak buat tu. Untuk jadi ambil iktibar. Sekarang dah harga murah tu, kita berasa rugi teruk dah. Nah, tu dia. Nah, berasa rugi teruk. Apa kata ni? Ni balas dia kata, boleh penat saja. Boleh dah harga saja. Allah kinayah daripada tidak diterima. Oleh yang demikian, seolah-olah hadis ni mengajarkan kita, oleh itu seolah suruh, hai umatku, buatlah dengan hati yang bersih. Haa, seolah-olah buatlah dengan hati bersih sikit, tak apa. Tengok yang mayalah hadis kata anak, khairul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla au kamaqad. Sekasih-kasih kerjaan dari daripada isi Allah, kerjaan yang berpanjang macam buat sokmo gitu, walaupun sikit tak apa. Ha. Nah, sikit tak apa. Nah, tapi jadi sokmo gitu. Serta dengan ikhlas. Ha, inilah hadis mengajarkan kita supaya kita beringat daripada simpankan makanan. Kalau telah lalu, kita istighfar dengan Allah, kita bertaubat. Kalau tersakut hak, kita cari menyelesaikan. Jalan keluar kita ada. Habis di situ diceritakan daripada Ibn Abbas, daripada Abdullah anak Abbas. Nah, tu Abdullah Ibn Abbas, daripada Abdullah anak Abbas radhiyallahu anhuma, ialah sepupulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni, ini dia kata, la yaqbalullahu. Ha, ihtimal dia tak ada sanad, dia panggil hadis mauquf. Nah, kalau dia kata, kata Ibnu Abbas telah dengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tu panggil hadis marfu. Dia akak perkataan tu naik ke atas. Ni dak Ibnu Abbas kata. Ha, nah, ihtimal hadis marfu. Ihtimal hadis ni zahirnya hadis mauquf. Tapi walaupun hadis mauquf, nah, makna perkataan ini perkataan sahabat dalam istilah panggil hadis mauquf. Pada asal hadis mauquf tak dijadikan dalil. Nah, untuk nak jadikan dalil, tapi di sini hadis mauquf tapi makna marfu. Apa maksud? Kerana bila duk cakap barang ghaib ni tak leh siapa tahu. Dia kena Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu ke dia. Lepas tu puak sahabat dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia kata selalu, tak ada kata aku dengar Nabi, orang pun hadis mauquf. Walaupun hadis mauquf makna marfu. Kerana dia tak kecek bagi raib, mereka wahyu dari Allah. Maka wahyu dia turun atas Nabi. Nah, hanya apa yang makna mauquf daripada makna marfu. Apa arti? Arti hadis ini, la yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haramun. Artinya
tiada menerima oleh Allah. Allah tak terima akan sembahyang seseorang. Salatan mri'in, akan sembahyang seseorang. Sembahyang seorang mana? Seorang yang fi jawfihi haramun. Jadi orang ngaji kaedah fi jawfihi ta'aluk dengan suatu mahzuf. Nah, jadi khabar muqaddam haramun tu mubtada muakhar. Orang ngaji. Lepas tu jemlah sifat pada imri'in. Nah, tu kaedah dia nah. Tiada menerima oleh Allah Ta'ala, itu syarat pada fa'il. Tak terima akan sembahyang seseorang. Seorang mana? Seorang yang ada di dalam perutnya seorang tu ada ya haram. Ha, tu salatam ri'in fi jawfihi haramun. Dalam perut, ya ada dalam perutnya, makanan ya haram. Ha, nah, tak diterima. Agak masalah terima pahala tak terima ni, apa yang perkara ra'id? Bila perkara ra'id, tak ada siapalah nak rayak, mereka mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kata Abdullah bin Mas'ud, astagfirullah, kata Abdullah bin Abbas, sedangkan Abdullah ni sahabat. Lalu tu ulama kata hadis mauquf tapi makna marfu, kerana buat sahabat dia tak cakap mari pada pendapat semata-mata. Ya bagi ra'id ni dia kena masuk dalam kata kita beriman dengan perkara ra'id atau semata-mata dengar. Nah, seperti hadis kata, sesungguhnya lubang jadi tanah mayat itu satu kebun daripada kebun syurga. Kebun mana? Itu dah tengok tanah kita tu. Jangan. Itu apa yang bagi ra'id. Ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Dia kata ra'id tu. Maka kita beriman dan percaya. Itu dia. Adapun bersangat dan kenyang, hak tadi dok kecek bab makanan ya haram. Nah, hak ni nak gi ke masalah bersangat dan kenyang. Walaupun halal. Kita makan makanan ya halal, nasi hak kita, beras hak kita dengan jalan halal lah umumnya. Lauk-lauk hak kita dengan jalan halal, beli molek itu ini katakanlah. Terhalal pun siap. Berarti di maka bersangat terkenyang di waktu pula dah. Nah, melampau dia panggil israf. Hak dalam ayat kata wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makanlah kamu apa yang kamu hendak. Wa kulu ay ma syi'tum. Makanlah kamu apa yang kamu hendak. Washrabu, minumlah kamu apa minuman yang kamu mahu. Wala tusrifu, dan jangan kamu melebihi, jangan kamu melampaui, yakni pada makan dan minum itu. Kemudian di sini katakan, maka hanya sanya dituntut, yakni tuntut oleh syarak. Bahkan dalam ilmu kesihatan pun nak ni. Nah, cuba periksa bomo. Dia suruh lut. Dayut. Dia suruh dayut. Dayut. Apa dayut? Kelima orang putih sudah. Kita sini jari guna nak dayut. Orang tina banyak duk dayut ini. Tak makan lek malalah. Jangan tak makan minum air. Dayut pasal sia tu. Alah pasal sia tu tulis lagu tu lah. Dayut. Dayut. Gitu. Kalau klik ke Melayu betul ke apa? Hak dekat-dekat dengan tu. Tu berak tu jauh sikit tu berak. Dayit dekat dengan logat Melayu kita ni tiada daya, tiada upaya. Daya. Dayit tu daya. Daya perut. Lapar cakap pun du-du-du boleh nak usah tidur dekat daya. Jadi kat dayit ya tu tak akal lah jodoh dayit. Dayit ke dayit? Dayit gitulah dia. Tu. Jodoh daya perut dia tu. Hanggan nak daya. Ada biasa makan banyak. Kena ada daya itu. Banyak dayit. Tu.
Maknanya dari segi kesihatan, ilmu kesihatan pun dia suruh mensedikitkan makan, mengurangkan makan lah. Ha, dalam agama kita pun tengok dituntut yakni oleh syarak daripada menjauhkannya kan bersangatan kenyang. Ha, ini maksudnya. Nah, ke zaman lah ni makannya Allah. Nah, mana tahu bi kedah tu sedah, tu sedah. Tahu bi situ sini, situ sini. Ah, kadang-kadang dengan keluar pergi makan. Makan sungguh. Hodah, hidah penuh. Makan. Ha, tengok-tengok. Dan ni Allah ni ingat bak makan ke Allah. Maka hanya sahnya ditutup daripada menjauhkan nyokan bersangatan kenyang. Kenyang tak ada lari. Bersangatan dia panggil berdoa. Tu jadi ke Arab bid'ah. Nah. Melayu berdoa. Gitu. Ha, sampai syarat tak kenal tu berdoa, berdoa hak nun, doa hak balik dilarang nun. Kalau berdoa balik hak hak disuruh tak apalah. Ada juga berdoa hak disuruh. Ada. Suruh rajin-rajin doa lalu rajin kok kebaikan. Ha, tu dia. Oh, dia tu mengaji rajin sungguh, rajin doa nah. Ha, dah itu. Ha, tu. Tu pergi berdoa hak yang elok tu. Disigul lurah pergi panggil. Kerana beberapa perkara ditutup ini oleh syarak daripada menjauhi, daripada menjauhkannya tu kerana beberapa perkara. Tengok kerana dia. Pertama, kerana bahwasanya apanya? Banyak makan tu boleh kata badal padanya dalam keadaan orang mengaji. Kalau tak ada perkataannya, kerana bahwasa banyak makan tu, hati isim lalu. Kalau ngaji Arab, li'annahu, kerana bahwasanya, apa banyak? Kasratul ma'akl, banyak makan tu. Kerana bahwasanya, apanya? Banyak makan tu. Sabak bagi keras hati. Ha ni, sabak bagi keras hati. Qaswatul qalb, dia panggil. Kalau orang ni hati keras, hati lembut, kita tahu anak cucu kita. Anak cucu kita. Hati keras, gerah. Nah, itu kan? Kita sebagai ayah ni, rayak budak ni apa kali, rayak. Orang tanya, ho, 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 ah, gerah. Ha, kita dikacik gigi. Keras perut sungguh. Ha, itu dia. Itu keras tu. Dia panggil keras hati. Qaswatil qulub. Kan Tuhan sebut dalam Quran ni, summa qasat qulubuhum. Ha, nah. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati ni keras seperti batu, dia kata. Bahkan lebih keras pada batu. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anha. Keras-keras batu pun bila air titik tak 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 akan jadi belorong juga, tak itu kah? Keras-keras batu tu ber air mata. Bertengok air pacu dak main mana musim kemarau. Nam tok hujan tak ada turun. Tapi gilah 24 je ada. Main mana tu? Air hujan, dia tak ada. Ha, yang main di batu. Ha, habis Tuhan kata kerah-kerah batu pun. Tubik air mata, kerah kerah hati ni jangan tak menitik-setitik air mata pun. Dia kata kerah mata. Cuba hati lembut. Dia nasihat sikit. Tak, tak, tak tubik air mata. Nah, buat hati kerah. Allah. Hak mati lembut. Baik mati. Hati kerah. Ha, tengok corong nak ada tu. Ai. Nak lek kita lah nak lari ke dia. Tu. Kerah sungguh. Ha, baik Tuhan kata. Fahiyya kal hijarah. Ha, mereka itu hatinya jadi sebuah batu kah. Bahkan. Au asyaddu qaswah. Bahkan. Lebih keras daripada batu lagi. Sebab apa? Fa inna minal hijarati. Lama yatafajjaru minhul anha. Inna minal hijarati, sesungguhnya setengah daripada batu ni sungguhnya terpancar air atau dia. Ha. Nah, lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ha, dah sebut. Batu ni merekah bila kena air. Pecah, belorong. Ha, tengok kerah dia tu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu hok di atas tu kadang-kadang jatuh getung tu ke bawah.
Apa tu? Kerana dia takut ke Allah. Dia nak jatuh kerah batu. Tapi kerah hati ni kerah lebih daripada batu. Maka setengah daripada sahabat bagi nak bawa pada kerah hati tu bersangatan kenyang. Allah, hati kena dah diet-diet kena dah. Turut ini kita minat suka ke. Itulah. Kira lepas makan tak nak bangun. Lepas makan tak apa nak bangun tak nak. Tu bida'ah tu nampak sangat tu. So'ah. Nah, ni asarak kita ada. Bukan sekadar kata bagi fikir bomo doktor dak. Nah, agama kita ajar dah. Ajar dah. Nah. Ditutup suruh kita menjauhi kerana di antaranya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Dan bila keras hati yang membawa pada payah menerima hak sebenar. Jadi situ, dan keras hati yang payah nak terima. Yang kedua, bahwasanya pada banyak makan itu, ini panggil apa? Domerushan. Sikit ibarat. Sebab dia ada pada. Yang kedua, bahwasanya pada banyak makan itu, khabar mukaddam, membangkitkan segala anggota tu, membangkit pada. Yang ini kepada mengerjakan yang sia-sia. Yang lagi kot tu. Yang nak jadi kot jadi kerja sia-sia. Sia-sia ni sia. Sia-sia wilah. Jadi logat itu sia-sia. Sia tadi lah. Kalau masa apa habis masa dengan tidak ada faedah. Kau duduk berbuah. Kau habis masa jalan masa tu. Kita tak lagi sama lah masa tu. Kita buat baik pun masa berjalan. Kita buat ganah pun masa berjalan. Duduk saja pun masa berjalan. Duduk saja tu panggil sia wela free. Soon plau kata gila dah. Allah. Dan pada kejahatan yang membangkitkan segala anggota pada ini kepada mengerjakan yang sia-sia dan pada mengerjakan kejahatan. Dia nak kau tarik. Ya dia makan banyak, sikit tak cukup. Apabila sikit tak cukup, nak bercukup tu mula cari lalu, murukah lalu. Tu dia. Dan yang ketiga, ada membanyakkan. Kalau kita nak apa tadi. Dan yang ketiga, pada membanyakkan makan itu. Zuhir nak kata pada apa saat ini. Dan yang ketiga, ada membanyakkan makan ini. Pada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan. Yang nak kisah apa situ hati. Kecerdikan itu nak usah sikit. Ya kita nak pada cerdik, celat. Dia panggil dah. Kenal dah? Panggil apa? King panggil tak? Celat. Tercerdik. Kalau king tu pandai. Bila ada cerdik ya pandai. Tu dia. Celat tu cerdik. King tu pandai. Tu dia. Jadi bila banyak makan, nak bawa pada membinasakan kecerdikan. Ada cerdik panggil cergas panggil. Kalau ke sana panggil cerdas. Jawab panggil cerdas. Dan kepintaran. Pintar. Ada lagi kita panggil petah. Pintar. Maksud saya panggil apa pula pintar ni? Cariak. Tu budak ya otak pintar ni kan. Tengok orang dah main petani budak otak. Dik cariak dia panggil tak? Otak derah ni. Oi. Biasa dengar pelat ni budak pasal menghitung ni. Ada seorang budak. Ada orang cerita budak lagi. Orang suruh dia buak je dah. Wayak buak je duduk dia. Tahu kat berapa? Peruk je jawab. Allah ambil mana ni? Mereka punya jauh kali. Seolahnya gitu. Cariak dia panggil dah. Tu pintar. Kita nak pada pintar. Sabit tu daripada nak jaga ni. Panggil nak jaga akan. Tu haram. Apa dia buat perkara yang mabuk tu.
hara di atas orang memproses, hara atas orang jual, hara atas orang beli, hara atas orang mengaku ke upah, hara habis. Kerana nak disapa kepada minum, orang makan tu. Dia main daripada buat, main daripada proses. Nak jaga apa? Nak jaga akal. Kerana duk pintar, cerdik, cergah di akal. Bagi jaga kuliah yang enam, setengah pada kuliah yang enam tu akal. Habis tu hara minum mabuk, apa yang memabukkan tu. Itu mana tengok ni, dengan sebab banyak makan jadi buat pada hilang binasa kecerdikan dan kepintaran. Kepintaran otak dia panggil, kecergasan otak. Lagi dan sabak bagi sedikit paham dan pengetahuan. Paham bahasa itu mengerti. Payah reti bahasa kapung. Dan jadi payah reti. Itu dia. Allah. Dia bangkit banyak. Dia huap. Dia naik mari. Dia semua ke otak. Dia lali lah kita. Banyak dah. Banyak nak tidur. Nak gigot tu lali. Kayak apa. Dia tak nak perhati. Allah. Itu. Cuba mengaji bahagia orang bomong. Dia kayak lagu ni lah. Itu. Baik suruh lut. Suruh lut. Makan lut ke apa itu ini. Dan yang keempat, bahwasanya ini badar. Apanya? Banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Yalah dah. Ya jadi penat dia makan banyak, penat jadi tarak. Tengok sebab kita nak semaya tarawah ke apa, cuba kita makan tu banyak. Tahu? Bukanya hanya dabar wijak pagi tengah hari tak ada akannya dabar wi pian buka tu. Pahamlah ke? Nah, tak nak cukup semaya lah. Jadi berat gitu. Sebab kerana bahwasanya manusia itu apabila membanyak ia akan makan, nescaya berat badannya. Ya, nyata jelah. Kita punya rasa sendiri kita tahu itu makan beli sarat sikit. Ia muak. Ia muak kan? Seperti muak kereta. Kereta dia enam nak dia berapa tan. Cuba muak lebih pada tu. Ambil unai-unai apa salah lah. Enam nak dia sekat ni dia boleh muak. Lepas kalau muak lebih, unai-unai salah. Lepas barang kita pun rusak, kereta cepat rusak. Lebih pada muak lebih lah. Kenyak-kenyak mudah rusak. Kita pun rusak apa tu. Tengok ambil tu kata, duduk mengaji tu sebab peraturan undang-undang jalan raya, peraturan cara ke kenderaan tu termasuk malah dengan agama tu. Kita mengaji situ tu kod main tu masuk malah dengan agama situ. Muak lebih salah. Kali tu apa salah dia? Kerana enam nak dia boleh muak kat ni, perut kita telus kat ni, kita muak lebih lagu mana ya, sarat lah dah. Sarat tu berat kita tu. Pas berat bukan berat tu saja, jadi berat pada malah kepada buat kebaikan. Tu hari kita selalu lagi-lagi. Tu yang nampak jalan dia dah. Bila membanyak naca berat badannya. Lepas tu dah mengantuk matanya. Mengantuk mata. Lepas dia mengantuk mata bukan mengantuk semua juga. Kalau kecek kau kebajikan lagi cepat. Nak itu kan? Cepat mengantuk. Kalau kau buah lagi kira sikit. Tapi sungguh dari kita makan banyak jadi lali, mengatuk gitu. Lemah perasaan. Dan yang kelima. Kerana beberapa perkara. Yang kelima daripada beberapa perkara tadi. Hak syarak tuntut suruh kita menjauhi daripada persangatan banyak tu. Yang kelima bahwasanya. Membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Kalau kacau buat dengan tebal, buat lepas-lepas gitu. Tak buat, takut. Takut salah orang wajib ni. Buatlah juga. Dengan sedap tak? Itu dia. Dan yang keenam, bahwasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan syubhat. Dia panggil bimbel-bimbel. Dan bila makan banyak, sikit tak cukup. Bila tak sikit tak cukup, baris habis. Kena cari lagi tu merukah. Bawa ada mencuri dan sebagainya. Cuba orang makan sikit. Sikit pun cukup dah. Tak ada apa, selesai. Cukup dah.
dia rasa kata merasa genak. Qanaah. Ha, kalau kita mengaji tasawuf disebut sifat qanaah. Apa qanaah? Rasa genak, rasa cukup dengan memada dengan apa yang ada. Tu baik banyak kelima saya panggil popiang. Tu. Yalah ada popiang. Nah, jadi padah-padah. Nak ni pun padah. Sikit padah. Ha, cuba tak padah. Main po Allah tu. Ha, dengar hak agama kita dah ajar mari. Nah, habis tu kata apa dah kita perhati dengar. Agama kita cukup ajarannya. Mengajarnya cukup. Dan yang ketujuh, daripada beberapa perkara. Ni je nak nakal perkataan Imam Ghazali ni. Ha, syekh kita ni. Dia nak ambil daripada kitab Minhajul Abidin ni. Nah. Yang ketujuh bahawasanya padanya pada banyak makan. Nah, letak situ. Bahawasanya tu dah merusan. Padanya pada membanyakkan makan tu. Itu menyusahkan hati jalan dah. Hati susah semua hari tak cukup. Nah, tak itu ya. Tengok orang akak, oh, tak cukup ni. Tak ada makan lagi, rasa dah tak cukup. Allah, tomoknya. Timbul sifat tomok, sifat pelobor dia mari. Padanya, pada membanyakkan makan itu, menyusahkan hati dan mempenatkan badan. Penat badan pada mencarinya. Mencarinya seorang yang akan makanan. Dan menyediakannya. Dan pada memakannya. Penat lagi pada melepaskan daripada mendoraknya. Ya dah mula banyak. Tak cukup. Orang ada nak banyak. Dia ada berebut, duduk berlombor. Ada dah sikit. Nak banyak, banyak dah. Nak banyak lagi. Sebab Tuhan sebut kata-kata. Alhaakumut takathuru. Telah melalaikan kamu oleh duduk berebut nak banyak. Ha, tu. Takathur. Orang mengaji kelimah dia panggil masdar ba tafa'um takatsara ya takatsaru takatsuran orang mengaji surah ba tafa'um babina'hu litasyaru berebut berlomba-lomba pada nak banyak banyak dah nak banyak lagi dia ni banyak pada dia dia nak mengatasi pada ni nah ha tu takatsur tak apa banyak asal jangan melalai tapi Tuhan kata melalaikan kamu oleh takatsur hatta zurtumul maqabir nyalalai nyeralik siapa ke ziarah kubur ini kinanya daripada hingga mati ada ha ada sebut kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sayalamun ingatlah lagi akan tahu nah ha kata baik ha ni dalam Islam kita mengajar setiap gerak geri dari syariat zohi ba akidah ba apa. Ha ni masih ada lebat berkaitan dengan nak apa? Nak menyenangkan hati. Iaitu setengah padanya mengurangkan makan. Dan yang kedelapan bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Sakaratil maut dia panggil. Dalam doa diajar pada kita suruh doa Allahumma hawwin alaina sakaratil maut ya Allah akan memudahkan ke atas kami sakit mati mabuk mati dalam dia panggil sakarat sakarat ni mabuk kerana dia nak mati sebab mabuk dah bukan tengok tak khabar hai. Jaga saya kerja hai mata nak mati rasa payah dah rasa senang pada tidur kita dah tidur asalnya tidur dia gerak-gerak ha tak ada dah mati ha tu rasa mudah rasa payah tu gerak ha gitu nah jadi sakaratil maut Allahumma hawwin alaina sakaratil maut ya Allah aku permudahkan ke atas kami akan segala sakit mati supaya mabuk dah tengok dia tak ada nak rasa kan nak mati kan kan nak bangun kan nak duduk kan nak tidur tak ada nak rasa balik kau terlengah matahari nak mati kita kena tengok tu rasa Allah susah hati kita kena tengoklah kena duk jaga Allah kesiannya tapi tak ada pelat jangan kita suka buruk Aisyah radhiyallahu anha satu kali kata aku dululah aku suka kata orang kena mati duk bergelisah tu suka kata mati ke buruk ke aku suka gitu dulu
Tapi bila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dia nak mati dok bergelisah, baru aku tahu tak. Oh. Ya kita suka kita sebenarnya. Allah dia tu nak matinya bergelepahlah, nyam bergelepah, bergelepah sakitlah. Sakit tak ada nak rasa ke, tok je tu. Allah tu tengok kesiannya bergelepah. Nak siapa kena mati bepak cabut nyawa. Tenang. Hati Aisyah kata aku dulu suka bila orang mati dengan keadaan bergelisah, bergelepah, aku suka kata keburukan lah, aku suka gitu. Tapi bila aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat dia nak mati duk bergelisah, aku tahu kata oh kegelisahan ni bukan sabit ngan kau. Kalau mati keburukan Rasulullah boleh gitu. Sebab ya Rasulullah mati tahriba dia ke Aisyah. Dia duk dua tu je. Bila dia sakit, jatuh sakit duk gile. Dua minggu. Dekat dengan sebulan lah. Dia mula jatuh sakit bulan Safar. Nabi SAW di tengah Safar. Mati di Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nah, mana jamari Rabiul Awal. Balik pun Rabiul Awal. Nah, jadi bila dia duk gile. Lama dia tanya gile ke Aisyah. Dia mau pakak isteri pakak pahal. Nampak dia nak mati mu Aisyah. Lalu tu demo pun serah gila ke dia sakit mu Aisyah. Mana gila cukup 9. Hak 8 lagi tu izin gila dia tak payah mai gilalah dia pakai duk mu Aisyah. Patu pakak isteri pakak duk gi situlah. Ha patu Aisyah tahu betul lah hari nak mati dia tu tak ada piada. Dia dua tu ya. Abu Bakar pun moga tak suka kata dia nak meninggal. Dia duduk uzur sakit-sakit. Hari dia nak meninggal tu, dekat nak semai subuh dia selok tabi. Kali tak kacau benda. Buka pintu, muka pintu dengan masjid kan. Ha? Buka pintu, nak tengok sahabat dia tengok. Apa dia mau duduk nanti nak semayang dia. Ha? Dia isyarat suruh Abu Bakar jadi imam. Ha, dia bakal imam. Bohok lagi nak mati dia tu. Duduk tengok. Dia mau kata orang segar je pagi ni. Ha, berita nak cucu tak jaga ke sakit lagi tu dah. Berkata, oh segar hari ni, pakat kelih nak cucu je. Kenapa ayah segar ni? Masalah. Ha tu? Duduk sebentar. Ha tu lah Aisyah kata, dia duduk sana di pala, duduk sana di dada aku. Duduk sana dada aku. Kakak minta kayu sugi, mek kayu sugi. Aku pergi dia sugi. Tak. Kakak minta air, mek air. Kakak bangun, kakak tidur. Bangun, kakak tidur. Kakak belak air, sapu muka. Nampak bergelisah dia. Ha tu Aisyah dah menangis. Ha, lepas tu juga mati dah dia. Ha, Ar-Rafiqul A'la. Ada. Dia mungkin cerita kat Abu Bakar kata Rasulullah mati. Saat ini dia duduk segar-segar. Pakai mari. Ha, tu dia cerita. Ada riwayat ketika dia duduk gelisah-gelisah tu. Fatimah mari radhiyallahu anha. Mari Zahrah sebagai bapak. Dia tengok. Fatimah bila tengok ayah duduk gelisah. Saat ini tak Allah tu biar mata. Belah. Kasihan sedangkan dia Rasulullah sepatut gak sepatut duduk tidur gitulah sepatut kali tidur ada. Ha dia orang Rasulullah sepatut gak duduk tidur gak gi gak tidur gitu. Ada bergelisah. Fatimah kata Allah ya aba ya Rasulullah. Maknanya hai ayah Allah sakitnya ayah. Ha gitu. Nah, kemudian balik Rasulullah sallallahu kata hai Fatimah ayahmu ini kali terakhir dia sakit. Lepas dia ni tak akan sakit lagi. Allah dia jawab. Ya rasa sepak itu. Allahumma salli ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Di situlah Aisyah kata, "Oh, aku baru berasa jelah. Dulu aku suka kata orang duk gelisah nak mati tu ingat kata keburukanlah." Tapi bila aku tengok dia belah tu, aku yakin kata, oh bukan di situ. Maksudnya nak tunjuk pada umat, nak menjadi kegambar daripada umat. Tak maknanya sakit tu sakit manusia, bukan? Ha, dia manusia. Sakit ni harus bagi jadi rasul sakit. Ha, tu dia Allah, Masya Allah. Ada setengah siapa buat jadi pitam, ada rai pitam. Maka kita ngaji akidah. Harus bagi orang jadi rasul berlaku sakit. Dan setengah pada sakit itu pitam. Tak ada masalah, tak ada kekurangan apa-apa.
Ada pun gila, sakit siapa hilang akal, waktu mustahil atau Rasul tak berlaku. Baiklah. Jadi makna katanya, bila makan banyak bawa pada sahabat bersangat tak sakit mati. Apa tu? Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Masya Allah. Nah, ia pula ke situ. Tapi maknanya bagi orang yang apabila ada mati, apa dia kadang-kadang tu duk gelisah-gelisah tu, mari petunjukkan bagi dengan gitu. Nah. Dan yang kesembilan, bahwasanya padanya pada apa, pada banyak makan itu mengurangkan pahala akhirat. Ha, tu hak kesulitan hak tu. Dan yang ke-10, bahwasanya padanya pada banyak makan tu hisab pada hari kiamat. Ya, nah, nak kena periksa. Allah periksa habis. Makan apa periksa, tapi tak ada pelat masalah periksa. Kalau periksa tu halal, tak apalah. Supaya kita nak lalu litas sepadan, kena periksa, tak kira siapa dia. Nah, kecuali orang yang masuk dengan tidak kena periksa. Lain pada tugas, semua kena periksa. Tapi periksa tu ada periksa kok baik, ada periksa kok bagi salah. Itulah tu. Bina nak kata, kena periksa banyak. Jadi kesemuanya tu, kata apa pengarah kita ni, telah menyebut akan 10 perkara ini. 10 perkara apa tu? 10 perkara segala sahabat daripada bersangat dan kenyang. Telah sebut oleh Al-Imamul Ghazali, Hujjatul Islam, gelar dia Abu Hamid, kunyah dia Muhammad, nama dia bin Muhammad, ayah dia bin Muhammad, toki dia bin Ahmad. Oh, toki yang kedua Muhammad, 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 Ahmad. Tapi masyhur dengan Imam Ghazali. Ghazali dibangsa kepada kapun dia Ghazalah. Itu dia. Pas kita kenal nama tak, nama Ghazali saja. Tapi bila tulis, jadi huruf ia tak ada kedua-dua. Huruf Ghain pun tak ada, huruf Zai pun tak ada. Jadi kau anu weh. Royali. Tak itu ke? Royali. Dia dah Ghain pun tak ada, Zai pun tak ada. Royali. Tu dia. Kita pula pun panggil Mak Jali. Mak Jali pula dah. Alah, tak ada cara nama-nama. Baiklah, hati Imam Ghazali daripada di dalam kitab dia nama Minhajul Abidin. Kitab cara kata tasawuf. Nah, dia karang yang terakhir bagi dia, dia buat satu mukhtasar rekasan tak nama Minhajul Abidin, jalan bagi orang-orang yang beribadat. Telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencelakan akan kenyang. Tengok hadis pula. Untuk akhiri, setengah daripadanya. Ya, banyak hadis tu, sebab ya biber apa hadis tu banyak, tapi nak ambil setengah daripadanya. Setengah daripadanya daripada biber apa hadis pada mencelakan kenyang tu, hadisnya begini. Al-mu'minu yakulu. Sini silap huruf ni. Kena baiki huruf. Huruf dia nampak ni ma'din tu. Hak betulnya dia kena huruf ya. Lepas tu boleh dua bacaan. Ma'yin boleh, mi'an boleh baca. Tapi baiki huruf dulu. Nah, huruf da tu salah. Yang kedua, wal kafiru fi sab'at. Tain tu silap baris, lebih satu baris. Naknya fi sab'ati am'ain, bukan dah hamzah. Tu silap huruf. Nah. Al-mu'minu yakulu fi, baik ki huruf jadi mi'i ya.
pas baris tak apa, di segi lurah boleh, tapi kebanyakan didobik dalam hadis baca dengan mi'an, mi'an, tapi tulisnya min'iyya. Baca mi'an, jamak dia am'a'in tadi. Tu dia. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahidin, ataupun baca al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin, tu di segi lurah. Wal kafiru fi sab'ati, bukan sab'atin, dia panggil idhafah dengan jika ada. Wal kafiru fi sab'ati am'a'in, bukan din. Hasba ibnu adama luqaymatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fahaqquhu thuluthun lit'ami wa thuluthun lisyarabi wa thuluthun linnafasi. Baris tu linnafsi tu, linnafasi, kalau nafsi tu maknanya diri, nyawa. Sini linnafasi untuk bernafas. Fi kulli nafasin wa'adah. Hadis riwayat rawahu syaikhan. Hadis ini riwayat oleh dua syekh, dua syekh pada ilmu hadis, kenaka Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau mengaji fiqah, dia sebut telah berkata oleh dua syekh. Dua syekh le fiqah tu, fiqah Syafi'i kenaka Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, tu istilah. Baiklah. Hadis ini riwayat oleh dua syekh, dia kata rawahu syaikhan. Telah riwayat oleh dua syekh, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia dan juga Imam Muslim. Tarikh hadis dari siapa hadis ini? Ani bin Umar, daripada Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Ia menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda yang berartinya begini. Bermula orang yang sempurna iman. Tu ya tafsir tu. Kalau jumlah biasa, al-mu'minu, bermula orang yang beriman. Nah, tapi dia tafsir siap dah. Orang yang sempurna iman. Tu. Memakan ia pada satu perut ya. Orang mukmin ya iman sempurna, dia makan satu perut ya. Tengok kecak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perut ni banyak ni kira-kira itu. Orang mukmin yang makan satu perut ya. Tengok dia lagi. Wal kafiru, dan orang yang kafir yakulu, makan ia pada tujuh perut. Fi sab'ati am'a'in. Lagu mana tujuh perut? Ini hadis kecek ni, tak kena duk cari. Tu ulama sarah panjang sini tu, kila-kila banyak sekali. Kata setengah orang buat kaji, cuba tanya orang jadi doktor, orang kerja bomo, tanya perut lagu mana. Ini hadis sebut tu tujuh perut. Ulama meperiksa kata, ada orang panggil orang yang ahli kerja dalam buat perbedahan. Orang tiap ahli dalam buat perbedahan perut ni. Dia kata perut kita ni ada tujuh. Satu ma'idah. Lepas tu ada tiga lagi tu, hak yang nipis di tepi tu, lepas ada lagi tiga lagi hak sohat tebal. Lagi periksa tengok. Lepas yang makan habis-habis penuh habis tujuh-tujuh tu. Tu dia. Ada program mu'min, penusa adalah. Nak wayak apa tu? Katanya, kinayah daripada orang mu'min. Tapi mu'min mana? Mu'min hak yang sempurna iman. Sampai dia tanggung situ. Kalau turut terjumah, bermula orang mukmin gitu ya. Tapi kat ada bermula orang yang sempurna iman. Makna kata al-mukminu ai imanan kamilan. Sebab apa? Sebab orang mukmin makan banyak apa tulah ada juga makan tujuh perut apa. Ada juga walah orang mukmin makan tujuh perut apa tulah. Maka sungguhnya perut bulat. Ada. Ya ada berlaku Abdullah bin Abbas. Dia sifat Abdullah Ibn Abbas ni
Dia orang tak ada kata masalah orang hartawan. Orang biasa je dari segi milik harta. Tapi sifat dia, dia tak suka makan, mereka kena ambil orang miskin yang makan dengan dia. Ini satu sifat orang masa Allah juga. Nah, dia ada budak dia, dia panggil budak. Budak duk khidmat ke dia nama Nafik. Itu banyak dia orang yang hadis. Daripada Imam Malik, ambil daripada Nafik. Nafik ambil daripada Abdullah. Ini maknanya kata budak dia. Dia kata, Nafik, pergi cari miskin mari. Dia tak boleh makan, tak ada orang miskin. Allah. Nah, hang nak cari orang miskin makan sekali dengan dia, makan sekali dengan dia. Satu kali tu Abu Nahik maksudnya panggil. Buat mari orang miskin, makan sekali dengan dia. Makan banyak. Allah, Alhamdulillah kata, ya nafek. Tak sahabat hari dia ni, saya makan banyak doh ni. Sahabat apa Alhamdulillah? Bukan je tak kenal tu makannya. Sahabat dia takut dalam hadis ni. Ya kan? Ni orang yak dia ni. Sahabat aku dengar. Rasulullah kata, orang mukmin makan satu perut je. Orang kafir makan 7 perut. Dia ni apa ni? Pak kata Abu Nahik, saya mukmin. Tu cerita nak tepi hadis ni. Habis tu kita mengajar hadis ni. Tengok bak sahabat, bak apa je. Sukalah. Dia tu saya orang mukmin. Aku dengar Rasulullah kata orang mukmin kalau orang mukmin makan dia seperuk dengan nama makan pun 7 perut ni. Berlepas dah tu dia pun cari jalan ukarlah. Mata ulama mai tengok situ sahabat hadis ni orang mukmin tapi makan banyak. Ganalah hadis kata orang mukmin makan seperuk. Tu orang mukmin kan makan banyak. Lalu tu ulama hipo hadis ni hipo mai kata kan. Oh, kalau itu mukmin yang sempurna iman. Ada sekali lah. Tu satu wajah. Kata setengah, kanak ki 7 perut ni kinayah daripada balarah. Balarah mana? Terlampau atau terlajak perut 7. Ya ke 7 ni banyak juga kita nak guna lah. Mu ni maka Allah. Tu. Supaya mulut lah. Gak perut sah je. Kalau kira Zuhi, mulut kita berapa? Sorang. Tapi bila berkecek banyak, dia panggil apa? Dia ni banyak mulut. Mulut banyak. Kata dengan dia, aku mulut sorang apa mu? Dia kata, mulut banyak. Banyak apa aku sorang apa mu? Yang ni nak ayat tu mulut sorang tapi berkecek, berkecek dah. Kecek kursi, dia panggil mulut banyak. Tak panggil balarah, panggil. Tu dia. Jadi timbul sifat kebenci yang mulut banyak tak ada kan? Mulut banyak kok molat tak apa tu kan tak ada mulut banyak. Oh dia tu raja macam Quran mulut banyak. Ada kecek lagu tu? Tak. Mulut banyak ni kecek ikut si tu. Mulut banyak. Dia tu tak boleh. Tegur sepatah jadi kebanyak. Gitu. Jadi ala kulliha. Begitu juga bila makan banyak ibarat dengan 7 perut. Tu makna keji lah. Kalau gitu nasbah orang mukmin tu cukup dengan satu. Lalu tu katanya memada akan anak cucu Adam. Kalau gitu nak baca kalau nak anak turun sungai Hasibah ibna Adam Luqaimatun. Memadai akan anak Adam tu mampu umkadah oleh Luqaimatun tu pak yang muakhar. Memadol akan anak cucu Adam oleh biber apa suap Luqaimatun. Orang mengaji surah dia panggil sirat tasri. Kalau kata laqmah satu suap, suap besar sikit. Kalau kata Luqaimah suap juga tapi suap sikit. Supaya misal kata dia makan tak? Orang cara makan senang dia pergi 3 hari. Dia jeput kita. Bukan macam tu. Ada orang makan banyak. Gitu lah. Ada orang makan lagu tu. Allah pun meko. Semua meko. Kerang sekali kekang. Boleh mula. Gitu. Tu orang panggil suap besar. Ada apa yang mumin? Luqaimah. Luqaimah ni. Sini bawa malak dengan mulut lah. Mama lah. Allah cermak sungguh Islam ajar. Jadi setiap gerak-geri kita Islam ambil peduli dia panggil. Hingga kita lah jadi kurang asal tabiat kita daripada kecil lagi perangai makan lagu tu. Nah,
Orang tak ada tegur, tak ada tunjuk dalil kat apa tua. Sampai ke tua dia makan sekali kan aja cuma yang makan sekali mai. Nampak tu mula murid tak boleh makan sekali, dia suak dulu suak. Buat jaga panah makan sekali, cuba makan nak tengok. Cara makan aja tak tak. Dia tak nak lagu tu, dia kena ambil sini, ambil tepi. Makan tak lalu, tapi tupah, kat tupah kena kutik. Kan, duduk didik tu, belum kita ngaji, duduk boleh dah. Tabiat tu, pak besar. Tapi cuba tak ajar lagu tu. Nyekabung lepas tu, kita tengok Allah budak ni, pepukah ajar kacah. Lekat tabiat. Lepas tu bila mari di belakang ni setengah-tengah kadang-kadang jadi satu bangga makan bahasa kacar gitu. Kalau makan habis licin dia kata lapar pula dah. Nah, malah tu yang kedah setuju. Oh. Untuk lebah ni makan licin tak ada. Sunnah suruh lagu tu. Dia suruh lagu. Lak. Kerana keberkatan tak tahu di awal, di tengah, di akhir. Atas sudah makan. Dia cara aja. Makan licin. Lepas tu setengah-setengah hari bahasa cara model lagi kan? Maka tengah. Tebuk ke tengah tinggal gitu. Allah, jadi satu kelebihan pula tu. Nampak atau Allah makan tak itulah. Mari tengok Allah pinggan ni licin kali lapar lihat kan. Bukan syarak suruh lagu tu. Gitu tak? Jadi satu nafsu kita bawa tak biasa jadi timbul lagu lain. Pasal oh mana makan licin. Kata dia lapar. Awalah syarak suruh lagu tu. Itulah keberkatan pada main nak makan dengan bismillah pula sudah dengan alhamdulillah makan pula gitu deh. Dia kata memada akan anak cucu hasibab bin Adam. Memada akan anak cucu Adam maupun kada. Oleh luqaimatun oleh biber apa suap. Biber apa suap yang yuqim nasul bahu yang membetulkan akan tulang belakangnya. Biber apa suap yang membetulkan akan tulang belakang. Ya rak bawa diri. Kalau hak tak rak bila makan rasa gagah. Itu mana yang membetulkan tulang belakang. Tengok kita dah lapar rasa tak rak. Bila kita makan-makan tu jadi calonnya dia betul. Itu kinanya. Sekadar kenyih. Jika ada ia menutup ditambah fardu kata tak cukup nak tambah sikit lagi. Ya ada juga sekali-sekala kita biasa makan sepinggan cukup, sepinggan cukup. Lepas tu sekali-sekali nyemai bahasa kena dengan mulut tambah sikit lagi masalah. Cukup sepinggan hari tu tambah sikit lagi katanya in kana wala buddha jika adalah ia seorang itu menutup ditambah dia rasa nak tambah sikit lagi dan tak dapat tiada daripada menambah itu maka sepatutnya fahaquhu sulusun litta'amin bagi tak ada fahaquhu tu maka sepatutnya sebenarnya bagi orang mukmin yang patut nak tambah tu ialah bagi tiga maka sepatutnya sulusun tu bagi silap banyak tu sulusun litta'ami sepertiga bagi makanan wa sulusun lisyarabi dan sepertiga bagi minuman wa sulusun linnafasi dan sepertiga bagi mengeluarkan nafas habis tu baca linnafasi nafas mengeluarkan nafas nyamuk. Jadi seolah leput kita bagi tiga. Ni kita penuh ni lah. Kalau bahasa nak tambah lagi bahasa kurang lagi ni. Tambah. Sekadar penuh bekas makan. Ni sebab satu per tiga untuk minuman. Satu lagi untuk nyawa. Itu dah. Cuba kita penuh di sini. Nyawa tak ada sungguh dah. Dia makan kenyang sungguh dah. Jadi tu. Nyawa tak lepas. Nak lepas kau anak lorong tinggal sepik dah. Allah gitu hati lah. Ni kaji hak Nabi kata sallallahu Allah Nabi ni walaupun dia orang ummi tapi dia cakap ni kena pada tepat. Sabit semua orang ahli akal walaupun tak beriman dengan dia pun jamrap apa dia kata. Hingga tu hak tak taufik beriman tu syukurlah. Jadi hak Muhammad kata dia panggil Muhammad lah. Hak Muhammad kata ni oh betul. Oi betul. Dengan orang duduk tanah Arab tu
tanah padang pasir ibaratnya, duk tak ada mengaji di mana, tak ada keluar lagi mengaji sini. Eh, betul dia kata. Hamugat dia kata wahyu dari Allah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berlafalkannya malaikat wahyu daripada Allah. Nah, apa in huwa apa dia hatu kita. Apa dia wa ma yantiqu anil hawa. Itu silap sana itu. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak bertutur, tidak bercakap ia terbit daripada hawa nafsu, tidak dia. In huwa illa wahyun yuha. Apa dia cakap, cakap pada dia itu wahyu dari Allah. Ini dia kata kita buat kaji, oh sungguh weh. Oh kena betul. Dia kata tak betul, tak boleh. Ha, apa terbit di mulut dia betul. Ha. Habis, apa tu kita lah cari jalan keluarnya. Nah, nak usaha, nak macam mana, hak tu atas kita lah. Sebab tu kita dalam syarat diajar supaya kita tu ada puasa. Dalam setahun sekali ajak-ajak berok. Ha, kalau turut kita kalau tak ada projek puasa berkali, tak ada tempat nak berok kita yang mewah ni dah. Ha, bila sampai Ramadan, belajar buat. Puasa, buat. Ha, ada luar Sanskrit atau buat. Jadikan kita puasa. Nah, menahan tu lah. Dia panggil buat. Nah, habis selesailah kita daripada pasal yang keempat menyatakan perut dan pelihara jagaan perut tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Berikut ini pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Tengok. Nah, islah jago setiap gerak-geri. Wallahu a'lam.